Pemerintah Kota Pematang Siantar bekerja sama dengan Pertamina dalam rangka operasi pasar gas LPG 3 kg. Dalam kegiatan operasi pasar tersebut, pemerintah Kota Pematang Siantar memprioritaskan operasi pasarnya di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Nagahuta, Kelurahan Simarimbun, Kelurahan Bantan, Kelurahan Simarito, Kelurahan Temuan, Kelurahan Kebun Sayur, Kelurahan Bah Kapul, Kelurahan Bah Sorma, Kelurahan Sumber Jaya, dan Kelurahan Tanjung Pinggir. Gas LPG 3 kg tersebut akan dijual seharga Rp16.000 per tabung. Namun, nantinya warga yang akan membeli gas tersebut hanya diperbolehkan membeli 2 tabung saja. Digelarnya operasi pasar tersebut akibat langkanya gas melon beberapa minggu terakhir di Kota Pematang Siantar, sehingga membuat aktivitas warga untuk memasak menjadi terganggu. Bahkan, untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, warga harus merogoh kocek Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung. Digelarnya operasi pasar mendapat sambutan baik dari warga. Terlihat setiap pelaksanaan operasi pasar yang digelar di setiap kelurahan, tampak ratusan warga sangat antusias untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga Rp16.000 tersebut. Terbantu, sangat terbantu. Jadi kalau di pasar ini susah nggak? Agak sulit. Bisa, kalau kenapa berapa? Ada yang jual 30, ada yang 25, ada yang 23, nggak tentu lah om. Ya, oh, terbantu sekali. Kalau bisa sering-sering lah om. Kami dengan sangat ya kan bu. Harapannya, harapannya kalau bisa selalu ada begini. Jadi memperingat rakyat ya kan. Warga Pematang Siantar berharap program operasi pasar tersebut dapat terus digelar oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, salam Tribrata.